thank <laughs> you Terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang dipicu kasus dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR RI menilai perlunya pendampingan khusus terhadap dana otonomi khusus atau OTSUS untuk mewujudkan pembangunan daerah dan SDM di Papua dan Papua Barat. Ditemui sebelum rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Jazuli Juwaini menilai Papua dan Papua Barat perlu mendapatkan perhatian lebih termasuk dengan menambah dana OTSUS agar pembangunan di Papua dan Papua Barat lebih dirasakan warga lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga secara merata sebagai perwujudan keadilan dan kehadiran negara di tanah Papua dan Papua Barat. Kita berharap dana otsus ini bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap dua daerah istimewa ini bisa diefektifkan secara maksimal untuk membangun ...daerah dan masyarakat yang ada di dua uh, provinsi tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli ini menilai... ...selama ini pengawasan pemerintah pusat terhadap dana OTSUS... ...untuk Papua dan Papua Barat masih lemah. Dana OTSUS tersebut seharusnya diasistensi langsung oleh pemerintah pusat... ...bukan dibiarkan begitu saja... ...agar tepat sasaran untuk kepentingan warga Papua dan Papua Barat... ...dan tidak disalahgunakan. Tapi yang harus dikontrol ketat oleh pemerintah pusat adalah pengalokasiannya itu harus diasistensi oleh pemerintah pusat. Jangan sampai pengalokasiannya tidak efektif sehingga dana itu menguap tidak jelas efeknya kepada pembangunan masyarakat. Oki dan Julian TVR Parlemen melaporkan.